لله رب العالمين نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صلوات الله وسلامه على حبيبنا وشفيعنا وزقرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله pertama-tama dan selama-lamanya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kesempatan kepada kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini mengundang keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam suatu hadis, man salaka tariqan yatlubu fihi ilma salakallahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi li ridan bih wa innahu yastaghfiru li talibil ilmi min fis sama' man fis sama'i wa man fil ard hatta al khuti fil bahr wa fadlu alim ala al 'abid ka fadl qamar ala sa'iril nujum lailatal badr wa innal ulama' warasatul anbiya' innal anbiya' lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasul 'ilma faman akhadha minhu akhadha bihazm wafir. Nabi sebut dalam hadis ni, barang siapa yang melalui satu jalan yang bertujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah Taala akan mempermudahkan jalannya ke syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sesungguhnya para malaikat melebarkan sayapnya kepada penuntut ilmu kerana suka akan mereka yang menuntut ilmu. Dan sesungguhnya memohon keampunan kepada penuntut ilmu, makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi, sehingga ikan yang berada di laut memohon keampunan kepada Allah akan mereka yang menuntut ilmu insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malam ni saya diminta oleh imam untuk menggantikan sahibus samahah Datuk Doktor Mufti Kerajaan Negeri yang tidak dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini. Jadi menjadi kebiasaanlah yang mengganti tidak sehebat yang diganti. Hak tu kena maklum awal-awal dah insya-Allah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang ada ini, tak lama kita malam ni sebab Isyak kita pukul 8.10 insya-Allah. Jadi tinggal 40 minit saja lagi insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malam ni saya ingin berkongsi kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian salah satu daripada dosa besar yang disebut oleh ulama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di antara ulama yang mengarang berkaitan dengan dosa-dosa besar ialah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dalam kitab Al-Kabair, himpunan dosa-dosa besar yang mungkin kita anggap benda ni remeh, tetapi ulama dia karang kitab sebut tentang dosa besar. Bila sebut tentang dosa besar, maka beratlah balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang ada ni 40 minit ini, saya ingin berkongsi pada tuan-tuan sekalian satu dosa yang mungkin kita terlepas pandang benda ni. Dan benda ni saya telah sebut pada pagi tadi dalam kuliah subuh yang berkaitan dengan riak. InsyaAllah saya akan berkongsi kepada tuan-tuan sekalian satu benda, satu tajuk, satu dosa yang besar yang disebut oleh para alim ulama, iaitu dosa riak. Riak dengan erti kata kita nak tunjuk ke orang lah, senang. Bahasa teranu, bahasa mudah. Ada orang luar sini. Ada orang luar. Tak apalah. Riak dengan erti kata kita mempamerkan diri ataupun membanggakan diri bahawa dirinya lah yang terutama, yang pandai, yang baik, yang segala-galanya.
Dan termasuk sifat yang tercela, dan kalau dibuat terus menerus boleh jadi dosa besar. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, bahkan di sana Allah Ta'ala sebut bagi mensifatkan, menceritakan tentang golongan munafik. Golongan munafik, golongan yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal munafiqin fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ini terletak di patak yang paling bawah sekali dalam neraka. Kata yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut mensifatkan tentang orang munafik, kata Allah, yura'una nas wa la yadhkuruna illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mempamerkan amal mereka kepada manusia dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Yakni amalan yang dia buat bukan kerana Allah, kerana nak tunjuk ke orang. Dia ingat kepada Allah sikit, tak ingat ke Tuhan. Ingat sikit je. Hak lain dia tunjuk amalan yang dia buat ni kepada makhluk, kepada manusia. Maka di sana Allah Ta'ala sebut lagi. Kalau kita buka dalam surah Al-Ma'un juzuk yang ke-30, Allah menceritakan bagaimana kesudahan orang yang menunaikan ibadat sembahyang. Dalam keadaan buat ibadat sembahyang kerana nak tunjuk ke orang, masuk neraka. Jaga-jaga. Sembahyang pun masuk neraka. Dan kalau sembahyang masuk neraka, dak sembahyang? Ha. Sembahyang pun masuk neraka, dan kalau dak sembahyang lagu mana? Tuan-tuan boleh jawab sendiri. Allah Ta'ala sebut selalu tutup imam baca dalam waktu maghrib surah Al-Ma'un. Di antara ayat yang Allah Ta'ala sebut, fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Celakalah, nerakawilah bagi orang yang sembahyang. Allah Ta'ala sebut, fawailul lil musallin. Celakalah, nerakawilah bagi orang yang sembahyang. Orang sembahyang pun masuk neraka. Lalu Allah mensyarahkan tafsir, Allah Ta'ala yang mentafsirkan sendiri, kata Allah, alladhina an salatihim sahun. Iaitu mereka yang lalai dalam lalai dari sembahyang mereka. Lalai dari sembahyang, bukan lalai dalam sembahyang, lalai dari sembahyang. Sebab tu Tuhan sebut an salatihim. Ini dia berbeza an dengan fi. Fi dalam, an dari. Kalau dalam, agak-agak sembahyang kita malam ni guna. Lalai dalam sembahyang, dalam ibadat sembahyang. Tuan-tuan sekalian, siapa sini hok paling khusyuk sekali sembahyang? Cuba kat tangan. Nah, sebab itulah tuan-tuan sekalian, khusyuk tidak disebut sebagai rukun dalam sembahyang, rukun sembahyang. Kalau sebut rukun sembahyang, khusyuk ni rukun sembahyang, jeng kita malam ni. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah, sebab tu Tuhan sebut dalam ayat ni, alladzina hum an salatihim sahun. Iaitu mereka yang lalai dari sembahyang. Alladzina hum yura'un. Dan mereka yang bersikap riak, pamer, dan mereka enggan memberikan bantuan. Syahidnya ialah pada ayat alladzina hum yura'un. Yakni dia sembahyang nak tunjuk ke orang, nak suruh kata ni hebat. Maka Allah Ta'ala sebut fawailul lil musallin, celaka bagi orang sembahyang. Sebab apa? Di antaranya disebut oleh Allah mereka yang riak dalam ibadat sembahyang. Wal-iyazabilah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, menceritakan bagaimana kesudahan orang yang menyebut-nyebut sedekah mereka. Bila dia sedekah, dia infak, dia sebut, dia kabur ke orang. Kabur ke orang. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu ma lahu ria'an nas, surah al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebutkannya serta menyakiti seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riak kepada manusia. Tuan-tuan sekalian, ayat ni Tuhan beri peringatan. Jangan sekali-kali kita membatalkan pahala sedekah kita. Sedangkan pahala sedekah terlalu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama sekali kita infak pada jalan Allah. Kita derma untuk agama Allah, besar pahala di sisi Allah.
Tuhan sebut dalam Al-Quran dalam ayat yang lain, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Bandingan orang yang membelanjakan harta pada jalan Allah seperti dia tanam satu biji benih, kemudian keluar daripada benih tersebut 7 tangkai, setiap tangkai mengandungi 100 biji buah, dan Allah Ta'ala melipat gandakan kepada orang yang dikehendaki. Dan Allah Maha Luas, wallahu wasi'un alim, Allah Maha Luas nikmat rahmatnya dan Maha Mengetahui. Banyak pahala yang Allah Ta'ala nak beri kepada orang yang infak. Tetapi Allah beri peringat dalam ayat yang kita bacakan tadi, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sekali-kali kamu membatalkan pahala sedekah kamu. Banyak mana sedekah, jangan sekali-kali membatalkan pahala. Lagu mana batalkan pahala sedekah ni? Bil manni wal adha. Yakni kita sebut-sebut sedekah tu dan kita menyakiti perasaan orang yang terima sedekah tu. Allahu Rabbi. Orang mari minta derma dengan kita, kita bunyi ke dia. Kalau tak ada aku memang jeng. Kalau tak ada aku ni Allah, mu ni berat nanang aku. Ha, kata dah, mari tak aku semua. Ha, so kalau ada muju ada aku, kalau tak ada aku, ha, mai kata gitu. Kalau ada aku mampu gerah mu. Tak apa-apa kedana mu kalau tak ada aku. Dia panggil dia pasal kita kat ngukik ya. Kita ngukik pemberian kita wal iyazabilah min zalil. Sebab jangan ngukik. Ngukik pemberian kita, kita derma-derma biar ikhlas betul-betul. Jangan duk ngukik. Kita duk ngukik kalau tak ada aku. Ngukik gitu terbatal pahala sedekah kita. Tak ada guna skepeng pun. Sedekah banyak-banyak tak guna skepeng. Sebab apa? Kita sendiri yang membatalkan pahala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak syahid tentang kita nak tunjuk ke orang tadi. Amalan yang kita buat, kita nak tunjuk kepada makhluk wal iyazabilah min zalik. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat 110 suratul Kahfi. Siapa-siapa kata Allah yang nak, yang mengharapkan perjumpaan, berjumpa, bertemu liqa'a rabbih, yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, syaratnya dia kena beramal soleh. Yang pertama beramal soleh, kemudian la yusyrik bi ibadati rabbih ada. Jangan sekali-kali sekutukan seseorang pun dalam ibadat kepada Allah Taala. Yakni kita betul-betul beribadat kepada Allah mukhlisan. Liwajhil karim. Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Taala. Kerana nak cari keredaan Allah Subhanahu wa Taala. Macam ibadat yang kita buat ni lah, kita semayang, kita mari dengar biar betul-betul kerana Allah Subhanahu wa Taala. Kita duduk di rumah Allah Taala ni biar ikhlas kerana Allah. Nah, kita mari dengar malam ni biar ikhlas kerana Allah. Kita infak pada jalan Allah sekali lagi kerana Allah. Semua buat kita buat kerana Allah Subhanahu wa Taala. Kerana apa? Kerana nak cari keredaan Allah Subhanahu wa Taala. Nah, kita cari keredaan yang lain daripada Allah wal iyazabilah min zalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pagi tadi saya pernah sebut, subuh tadi saya sebut satu hadis panjang. Hadis menceritakan 3 golongan. Kalau yang mari pagi tadi, subuh tadi, ingatlah 3 golongan yang Nabi sebut mula-mula yang dihadapkan ke muka pengadilan. Saya ulang balik malam ni sebagai peringatan bersama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah rajulun istushhida fi sabilillah fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta istashhadtu qala kadhabta walakinnaka fa'alta liqala huwa jari'un faqad kila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia pertama yang diadili di hari kiamat ialah orang yang mati syahid pada jalan Allah, bukan calang-calang orang. Kita sebut dah pagi tadi, bukan calang-calang orang. Mati syahid berperang pada jalan Allah.
lalu didatangkan dan diperlihatkan kenikmatan, kenikmatan yang dia dapat atas dunia dulu. Lalu ketika mana dihadapkan ke muka pengadilan, Allah Ta'ala tanya dia, Allah Ta'ala tanya dia, apakah amal apakah yang sudah engkau kerjakan terhadap kenikmatan yang aku beri padamu? Fama amilta fiha, apa yang kamu buat akan nikmat yang aku beri kepadamu atas dunia dulu? Lalu kata orang ni, qataltu fika hatta istashhadtu. Wahai Allah, aku berperang pada jalanmu. Wahai Allah, aku sudah berperang semata-mata kerana-Mu ya Allah. Aku berjuang untuk menegakkan betul-betul kerana-Mu ya Allah, sehingga aku mati syahid ya Allah. Aku mati syahid, aku perang kerana agama-Mu ya Allah, kerana-Mu ya Allah, lalu aku mati syahid. Lalu ketika itu Allah Ta'ala sebut, kazabta, mu lebong. Bahasa kita lah, mu lebong, mu tipu, kletong. Bahasa kasar sikit, mu kecing. Nah, mu tipu, mu lebong, apa benda? Tipu, apa benda, lebong, apa semua. Lalu Allah Ta'ala kata, walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jari'un. Kamu ni, kata Allah, sesungguhnya mu buat demikian, mu perang, mu berjuang, kerana mu ni nak disebut orang sebagai pemberani, pahlawan. Allah Rabbi, mu nak suruh orang kata mu ni hebat, mu ni berani, mu ni pahlawan, mu ni segala-galanya, mu ni gagah, katang, sadu dan sebagainya. Lalu dikatakan orang atas dunia dulu, summa waqad kila summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Lalu Allah Ta'ala perintahkan supaya dia diseret malaikat atas mukanya, mukanya diseret di atas tanah, kemudian dilepor ke dalam api neraka. Liazabilah, tu yang pertama. Sebab tu nak juang, juang sungguh-sungguh, nak perang menegakkan agama Allah, biar betul-betul ikhlas. Kita sebut dah tadi kisah Khalid ibn al-Walid, kita sebut dah pagi tadi. Baik, tu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun wasa'allahu alaihi wa ata'u fi min asnafil mal fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala ma taraktu fi min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak qala kadhabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun waqad kila summa umira bihi fasubiha fasuhiba ala wajhi hatta ulkiya finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seorang lagi yang diluaskan rezekinya, banyak harta, banyak pitih, nah, kapal laut, gudang darat, memang banyak pitih lah, nah, tak ada nak, tak habis nak kira, tak habis nak belanja pitih, nah, banyaklah pitih, banyak rezeki Tuhan beri kepadanya. Lalu didatangkan, diperlihatkan nikmat yang Tuhan beri kepada dia. Lalu dia didatangkan kepada Allah di muka pengadilan. Tuhan tanya, fama amilta fiha, membuat benda apa dengan nikmat yang aku beri selama ni? Lalu kata, nak katanya, yang Nabi sebut dalam hadis ni, wahai Allah, ma taraktu, kata Allah, katanya, aku tidak, katanya, aku tidak pernah meninggalkan suatu jalan pun yang engkau suka beli belanjakan harta itu padanya, kecuali aku belanjakan hartaku padanya semata-mata kerana-Mu ya Allah. Maknanya sentiasa bersedekah, patan nitah tabung derma, derma. Kerana-Mu ya Allah, aku derma, aku infak kerana-Mu ya Allah. Lalu di saat itu Allah Ta'ala sebut, kazabta, mu tipu, mu lebong, mu pelawak. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad kila. Tuhan kata mu ni, mu ni buat yang demikian, mu derma tu kerana nak, kerana nak, kerana mu ni nak disebut orang sebagai dermawan. Mu dalam hatimu nak seorang kata mu ni dermawan, kamu nak dalam diri kamu ni, niat hati kamu buat benda tu, buat derma ni, kamu infak ni kerana nak seorang kata mu ni dermawan, hartawan, apa lagi, banyak wang, apa lagi,
Nah, yang wang-wang belakang tu. Nah. Lalu dikatakan orang kepada kamu. Orang sebut, orang kata, hebatmu ni tu, Datuk. Tak sikit tak kira lah, apa nama pun. Oh, banyak piti, Alhamdulillah, bagus, tanya, terima kasih. Oh. Orang sebut mu ni dermawang lah, apalah, gitulah, ginilah. Lalu dikatakan orang kepada kamu. Lalu ketika itu Allah Ta'ala perintah malaikat, heret muka di atas tanah, lepor dalam api neraka. Dua. Sebab yang pertama tadi, mati syahid berjuang kerana nak suara kata berani. Yang kedua, dia infak, dia sedekah kerana nak suara kata dia ni dermawang. Yang ketiga, kata Nabi, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara' al-Quran. Yang ketiga, kata Nabi, seorang lelaki yang belajar ilmu, kemudian mengajar pula, kemudian baca Quran. Allah, tiga. Belajar, mengajar, mengaji Quran. Oh, tiga bahan dia. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Lalu dilihat kepadanya, didatangkan kepadanya nikmat-nikmat dan dinampakkan kepadanya nikmat-nikmat atas dunia dulu. Lalu depan dengan Allah, qala fama amilta fiha, Tuhan kata, Tuhan tanya, muat mendapa dulu atas dunia. Lalu katanya, ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Quran. Wahai Allah, aku telah belajar ilmu pengetahuan, aku ajar orang, dan aku telah baca Quran kerana-Mu ya Allah. Aku baca Quran kerana-Mu ya Allah. Aku mengajar kerana-Mu ya Allah. Aku belajar kerana-Mu ya Allah. Lalu di saat Allah Ta'ala kata, kadzabta, kamu tipu, kamu bohong, kamu pelawak. Lalu Allah Ta'ala kata, mu belajar supaya mu ni disebut orang yang alim. Mu belajar, mu mengajar, niatmu kerana nak suruh kata mu ni alim, mu ni hebat, mu ni cerdik dan sebagainya. Mu baca Quran kerana nak suruh kata mu ni qari, pandai baca Quran. Lalu dikatakan orang kepadamu atas dunia dulu. Lalu Allah Ta'ala perintah malaikat, heret pula seorang lagi, heret ke muka dia ni, heret tanah, lepor dalam api neraka. Tiga orang. Comel dia amalan? Comel. Amalan, Masya Allah, Tabarakallah, baca Quran apa? Ngaji Quran, ajar orang, belajar pula. Kemudian waktu derma, Masya Allah, piti dah habis. Tak habis nak belanja piti, derma, 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 derma. Kemudian hak seorang lagi mula-mula tadi mati syahid tu. Nah, afdalul a'mal al-jihadu fi sabilillah. Seafdal-afdal amal di antara disebut adalah hadis, seafdal-afdal amal ialah berjihad pada jalan Allah. Tapi tiga-tiga ni masuk neraka sebab apa? Ni masuk neraka belaka tiga-tiga. Hak mati syahid masuk neraka, hak belajar agama mati masuk neraka. Hak apa ni, ya Allah, Rasulullah Muhammad yang derma tadi masuk neraka sebab apa? Ni niat dak betul. Sebab tuan-tuan sekalian, niat biar betul kerana Allah Subhanahu wa taala. Man sama'a sama Allahu bih wa man ra'a ra'a Allahu bih. Kata Nabi, siapa-siapa yang suka menghebohkan amalan, Allah juga akan menghebohkan mengenainya. Ada kerja lain, beramal dia suku kabur orang beramalan dia tu, Allah akan hebohkan pasal dia di akhirat esok. Jaga. Ha. Amalan kita biar kita dengan Allah saja tahu. Nah, ni duk kabur orang. Oh, malang, oh. Mau pagi tadi, kuduk tiga-tiga setengah tadi. Sejuk pagi tadi. Ni kabur ke saya di kedai kopi. Orang dia bangun apa? Duk aku tahajud malam. Balik awal tu. Nah, ya konek kau sejuk tadi tu. Cuaca sejuk malang. Malah aku kejut kau tiga setengah. Aku tengok YouTube pasal hak Mekoh berlaku di Mekoh. Apa ni, kilat panah di Menara Jang tu. Kau tiga setengah aku bangun. Eh, awal mu bangun? Saya dia tanya. Awal mu bangun? Tak, aku tahajud malam. Balik awal tu malam tu. Tak pakai awal. Sebab apa? Tak kabur orang. Sebab tu jangan kabur orang. Biar kita dengar Allah saja dia tahu. Nah. Allahu Rabbi. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis. Antara Nabi sebut dalam hadis. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar, faqila wa ma huwa ya Rasulullah, qala ar-riya. Katanya, kata Nabi SAW, satu perkara yang aku bimbang, yang sangat aku bimbang berlaku atas diri kamu. Kata Nabi SAW, Nabi sebut kepada para sahabat, agak-agak sahabat riak ke tu? Nak tanya. Nah,
Sahabat riak gitu. Do. Nabi sebut kepada sahabat tetapi ibraknya kepada kita hari ini. Mustahil lah sahabat riak amalan. Waliyazabilah, minta berlindung. Tak sahabat tak riak. Cuma sebagai peringatan kepada kita. Nabi bimbang kepada kita syirik yang kecil. Lalu Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Lalu kata Nabi SAW, riak. Mempamerkan diri. Buat amalan nak tunjuk ke orang. Kata Nabi lagi, yaqulullahu ta'ala yawmal yujazil ibad bi'a'malihim. Allah Ta'ala berfirman di hari kiamat. Allah Ta'ala kata, pada hari yang dibalas setiap hamba, apa yang dihasilkan dari amalannya. Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala kata di hari kiamat, idhabu ilal ladhi kuntum tura'unahu bi'amalikum. Apa kata Allah? Allah Ta'ala kata, pergimu. Bila mana orang yang riak ni datang kepada Allah nak terima apa ni balasan sebagainya, Tuhan kata, izhabu ilal ladhi kuntum tura'unahu bi'amalihim bi'amalikum. Tuhan kata, berambu, izhabu, gimu. Gimana? Kamu pergilah kepada siapa yang kamu dahulu atas dunia nak tunjuk segala amalan kamu. Dulu mu nak tunjuk amalan kamu kepada orang tu, hari ni mugi situ. Mugi situ, mugi kat orang hak mu nak tunjuk dulu. Fanzuru hal tajidu na indahum jaza. Maka bila mugi siapa situ, mu carilah, lihatlah apakah dapat mereka memberikan ganjaran kepadamu. Tuhan kata, mugi kat orang hak mu tunjuk dulu atas dunia, mu buat amalan nak tunjuk kat orang, hari ni mugi situ, kok ada pahala situ. Kok orang tu boleh beri pahala ke mau mugi. Nah. Contoh hari ni lah, kita buat amal kerana apa? Nak tunjuk ke bakal tok tua. Hak mana hak dak nikah lagi lah. Nak tunjuk ke bakal tok tua, dah tok tua. Dak pun yang nikah dah. Yang nikah dah, muka tok tua mari rumah. Tok tua kaki semayang. Natu dak semayang. Malah semayang. Masa mitok itu bukan main, bakal semak. Tapi dak semayang, malah semayang. Tok tua mari rumah, ada benda. Main semayang tok tua tu. Ah, sudah. Tayak dah uti. Nah, umur 38 tu. Tok tua kata mari semayang. Mujur tok tua dah suruh jadi tok imam. Kalau tok tua suruh jadi tok imam, menerak. Nah, tok tua kata mari semayang, dia pun semayang. Semayang sebab malu ke tok tua? Bukan sebab Allah, bukan kerana Allah, sebab sepanjang hidup tak rajin semayang. Hari tu sekali je semayang. Sebab apa? Nak tunjuk ke tok tua. Di akhirat esok Tuhan kata, izhabu ila allazi kuntum turauna bi a'malikum. Hari ini mugi kat orang hok mu tunjuk dulu amalan. Jangan. Hari ini dah mu kata nak tunjuk ke tok tua mu, hari ini mugi kat tok tua mu, mok kukuk mugi cari kat tok tua mu. Kalau-kalau ada pahala. Agak-agak ada tak? Sebab tu tuan-tuan sekalian, jangan apa yang kita buat ni, jangan sekali-kali nak tunjuk ke orang. Maka sebab itulah telah hadis ni nak sebut maksudnya rugi. Kerana tidak ada siapa pun yang dapat beri balasan, kerana semua orang mengharapkan balasan dari Allah. Tak ada seorang pun boleh beri pahala kita melainkan Allah. Yang mana orang-orang yang ada atas dunia ni, manusia yang ada atas dunia, semuanya mengharapkan pahala dari Allah. Betul tak? Hatta PM sendiri pun mengharapkan pahala daripada Allah. MB sendiri mengharapkan pahala daripada Allah. Sultan sendiri mengharapkan pahala daripada Allah. Kesalah. Semuanya mengharapkan keampunan daripada Allah. Hari itu, di hari kiamat. Di hari kiamat, siapa hak paling berkuasa? Allah. Jaga-jaga. Sebab tu nak buat amal, biar betul-betul kerana Allah Ta'ala. Bahkan ada setengah ulama dia menafsirkan ayat wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, surah az-zumar 47. Jelaslah bagi mereka siksaan daripada Allah yang tidak pernah terlintas dalam fikiran mereka. Maksud daripada ayat ni, pernah dalam sangkaan mereka dulu segala amalan yang baik yang mereka buat atas dunia semuanya sebagai kebajikan, tetapi ternyata sebaliknya menjadi keburukan. Sebab apa? Dia ingat, dia rasa-rasa apa yang dia buat atas dunia itu comel.
Dan moga amalan tu comel, tapi niat tak betul, maka amalan tu akan jadi keburukan baginya. Dan disebut oleh ulama salah ketika mana baca ayat ni, wabadalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Setengah ulama disebut bila baca ayat ni, dia kata celakalah siapa yang buat amalan amalnya secara riak, celaka. Sebab apa? Wabadalahum, dia jelaslah bagi mereka siksaan daripada Allah yang tak pernah terletak dalam pemikiran mereka. Dia duk ingat, duk saka amalan yang dia buat Tuhan terima. Comel duk amalan tu, tapi tidak diterima di sisi Allah. Sebab apa? Riak. Sebab apa? Buat kerana yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut dalam satu riwayat daripada Ibnu Abi Dunya. Satu orang katanya, satu riwayat, satu orang dia pamerkan amalan, akan diseru satu orang yang atas dunia ni tunjuk amalan dia kat orang, di akhirat esok diseru pada hari kiamat, diseru dengan empat nama: wahai orang yang riak, wahai penipu, wahai orang jahat, wahai orang yang rugi. Empat nama diberikan kepada orang yang riak ni atas dunia. Allah panggil dia dengan empat nama: hei orang hok riak, hei orang yang tipu, hei orang yang jahat, hei orang yang rugi. Allah Rabbi. Bayangkan tuan-tuan sekalian, ketika itu, saat itu kita dipanggil dengan nama ni. Tuan-tuan sekalian cuba bayang, cuba kita genung, saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, Allah taala panggil kita dengan panggilan ini. Nak buat mana kita? Hei pelebong, bahasa kita tipu. Hei si riak, hei si lebong, hei si jahat, hei si rugi. Nak mana? Tuan-tuan sekalian cuba bayang, imagine sikit, di akhirat esok Allah panggil kita dengan panggilan itu. Waliyazabilah min zalim, minta berlindung. Lalu dikatakan, pergilah ambil balasamu dari orang yang engkau buat amal untuknya. Mu nak tunjuk ke orang, mu tunjuk ke orang ni sangat amalan, ha, hari ni mu pergi ambil pahala dengan dia, pergi cari pahala. Lalu disebut, engkau tidak punya balasan padaku. Dengan aku tak ada balasan, kata Allah. Dengan aku tak ada balasan, mungkin cari dengan orang tu. Sebab apa? Membuat amalan kan orang tu, mungkin cari dengan orang tu pahala. Dengan aku tak ada, kata Allah. Ha, carilah. Ha, cari. Allah Rabbi. Ni, jaga. Tuan-tuan sekalian, di sana ada tanda. Tanda orang yang riak. Ulama sebut di antaranya, disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali sebut ada bagi orang yang mempamerkan amalannya ada tiga tanda. Yang pertama, kata Sayyidina Ali, jika dia sendiri, dia duduk seorang, dia malas nak beramal. Duduk seorang malas beramal, kemudian bila duduk dekat orang ramai, cegah. Memang ramai hukmu. Nah, dekat dengan orang ramai, buat semayang sunat, buat gitu, gini. Duduk seorang malah. Malah duduk seorang. Tapi dekat orang ramai, buat baik, buat ajing. Ha, ni, tanda tu. Ya. Kemudian yang ketiga, bila dipuji, kau kuat dia buat amalan. Bila dicela, kau kurang amalan. Ni tanda. Bila orang kata, hebat mu, rajin mu, kau sedap je buat kerja. Nah, contoh, rajin mu sapu sejik, kau sedap je sapu. Tapi bila orang duk kata ke dia, kata hok dak betul, kata hok dak pakai, jika dicela, you buat tu. You buat lebih kurang. Ha ni, tanda orang yang riak, orang yang mempamerkan amalan. Sebab tu jaga-jaga. Dan disebut, dan berkata Fudhail bin Iyad, seorang ulama yang terkenal, ulama sufi, Fudhail bin Iyad kata, meninggalkan amalan kerana manusia itu dinamakan riak, dan membuat amalan kerana manusia dinamakan syirik. Ha, jaga-jaga. Kata Fudhail bin Iyad, kita tinggalkan amalan ibadat itu, kita tinggalkan amalan kerana manusia riak, kita buat amalan kerana manusia syirik. Ha, jaga-jaga. Tinggal amalan kerana manusia riak, kita tak mau buat amalan tu kerana apa? Kerana manusia, bukan kerana Allah. Kita meninggalkan amalan ibadat, amal ibadat kerana manusia, kerana takut manusia tengok apa semua riak. Kita buat amalan kerana manusia syirik. Dua-dua tak pakai rawat belaka. Adapun ikhlas ialah apabila Allah dapat melepaskan dari kedua cara tersebut, yakni kita buat kerana Allah,
kita tinggalkan amalan itu kerana Allah. Amalan kejahatan kita tinggal kerana Allah. Amalan kebaikan kita buat kerana Allah, itulah ikhlas. Dan tuan-tuan sekalian, kena ingat, nak sapa tahap ikhlas bukan barang senang. Nak sapa tahap ikhlas bukan barang senang. Tetapi perlu kepada mujahadah. Mujahadah. Macam zaman budak-budak lah. Budak-budak, kita nak suruh semayang. Kita upah dengan apa? Anak kita, kita nak suruh semayang. Upah dengan apa? Abang, kalau abang semayang, abah beri ni. Kita upah dulu. Maka dia buat semayang. Dia buat semayang bukan kerana tu lah. Tapi kerana nak dapatkan habuang tadi. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk tapai tahap mukhlisin, dia buat amal ibadat hakning paling tinggi dah. Panggil tinggi, dia kena muraqabah. Ni para awliya, tarah awliya Allah salihin, dia beramal ibadat betul-betul kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Okey, lampu merah sudah bernyala, menunjukkan waktu kecemasan. Ada 3 minit lagi. Saya diberitahu tadi dalam WhatsApp dengan Tok Imam, dia kata lampu merah akan nyala 3 minit sebelum azan. Maknanya dia kena kendor dah. Kendor-kendor suruh berhenti, suruh balik lah tu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kesimpulan sedikit nasihatlah daripada kita yang lemah, yang hina dina ni. Saya ambil nasihat daripada pengarang kitab ni. Dia kata, wahai hamba Allah, ingat bahawa hari-harimu yang tinggal hanya sedikit, sikit sangat hari kita ni. Dan harimu akan datang amat panjang dan sangat dibimbangi. Hari yang mendatang sangat panjang, di alam barzah sangat panjang, di alam akhirat sangat panjang. Waktulah sangat dibimbangi. Ambillah iktibar dari hal orang yang terdahulu darimu. Ambil pengajaran daripada mereka-mereka yang terdahulu. Sedarlah sebelum tiba hari keberangkatanmu, bukankah kamu sudah yakin bahawa kamu akan berangkat juga nanti? Apakah kita sudah yakin? Bukankah kita sudah yakin? Yakin tak ke? Kita akan berangkat kan? Tak lama dah kan? Tak lama dah, kena yakin. Mengapa tidak menyediakan diri dari sekarang dan buat bekal sekali? Tahu dah kita akan pergi. Sebab apa dok standby? Sebab apa dok sedia? Wahai orang yang sedang tenggelam timbul dalam lautan hawa nafsu, tuan-tuan sekalian, ambil peringatan ini, letak pada diri kita, jangan letak pada orang lain. Ulama sebut, wahai orang yang sedang tenggelam timbul dalam lautan hawa nafsu, siapa bila kamu akan tiba di pantai yang selamat itu? Sudahkah kamu bangun dari tidurmu untuk menimbang nasihatku ini? Kata pengarang, bangunlah malang untuk abdikan diri kepada Allah. Keraklah tangis kepada Allah. Tangis, kita nyesal di atas kelakuan yang banyak kita buat yang tidak menentu ini. Lalu pengarang dia sebut, alangkah bodohnya si lalai alpa ini, sudah tua pun masih berkelakuan curang begini. Allah, dia letak pada diri kita. Kita letak pada diri kita, bodohnya kita ni, jahilnya kita ni, bebalnya kita ni, tua dah tapi masih lagi kita curang kepada Allah Ta'ala. Kita tak pernah berbakti kepada Allah, kita ikut ke hawa nafsu. Kalau sudah begini, apa yang akan terjadi? Tak takutkah bila masuk kubur nanti berbagai bahaya akan menanti kita? Jadi peringatan kepada kita. Akhirnya saya nak sebut satu syair yang pengarang kita ni, cuma ditranslatekan ke bahasa Melayu lah. Kalau kita sebut ke bahasa Arab, takut tak faham pula. Kita sebut ke bahasa Malaysia. Dia kata, wahai orang yang membanggakan diri, jangan terpedaya dengan besarmu kini. Dunia ini adalah tempat tinggal untuk menanam bekalan yang kekal. Esok tempatmu di dalam lubang, sempit pula panas dan bahang. Memadailah dengan dunia yang serba ada, makanan sedikit, pakaian orang yang tua, pondok yang kecil tempat perlindungan, akhirat gantinya tempat bersenang. Ini peringatan ataupun kasan daripada perbincangan yang kita buat pada malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka kesimpulannya, jangan sekali-kali kita riak dalam buat amal ibadat. Jaga diri, jangan sampai perkara ni berlaku pada diri kita sehingga kita jadi muflih di akhirat kelak. Kita nak jadi orang yang kaya di akhirat esok. Kita nak orang yang berada di bawah naungan arasy Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat esok. Kita nak kita berada di bawah lembayung, kita nak berada di belakang liwa ul hamdi
yakni panji-panji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mahu diri kita ni dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rugilah kita kalau kita biarkan diri kita dalam keadaan lagu ni. Maka pastikan diri kita ni ada apa ni, ada hubung, pastikan diri kita ni ada tempat di sisi Allah di hari pertemuan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mengakhiri perbincangan pada malam ni, tuan-tuan sekalian, di belakang tu kat pintu tu ada satu tabung. InsyaAllah pada 12 hari bulan 10 ni kami akan hantar lagi 11 orang pelajar ke bumi Turki untuk melanjutkan pelajaran insyaAllah dalam bidang agama, dalam bidang Hafizul Quran. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, pada akhir bulan 7 baru ni saya telah pergi bersama dengan teman-teman hantar 12 orang pelajar. Cuma bulan 10 ni kita tak pergi lah sebab kita baru boleh anak kecil. Jadi tak pergi lah, tak pergi patang lagi. Jadi saya dengan tim saya akan hantar 11 orang lagi insyaAllah, pelajar-pelajar yang terpilih untuk menyambung pelajaran di Ma'had Iqda Dua di bumi Turki. Untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, pengajian di sana ialah percuma. Pengajian di sana ialah percuma. Makan percuma, belajar percuma, kitab cuma, benda lagi, asrama apa cuma. Yang you nak sekarang ni lah bantuan untuk kita hatta dinu. Atau maknanya untuk siapa saja. Untuk dinu, dia orang urus sendiri. Dan tempat budak-budak ni belajar adalah wakaf sumbangan daripada daripada jemaah tabligh. Dan orang yang mengajar, syekh yang mengajar adalah syekh daripada Syria di bumi Turki. Dan mana-mana yang nak menyumbang boleh letak dalam tabung tu lah insyaAllah. Kita menyumbang kerana Allah Ta'ala, kerana untuk pelajar-pelajar insyaAllah. Setiap sumbangan kita tu, dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia beli kitab, pahala boleh kita. Walaupun kita tak pernah baca kitab tu, tapi pahala boleh kepada kita. Sebab apa? Sebab sumbangan yang kita beri pada malam ni insyaAllah. Dan kalau tak bawa piti, temu kita pada lepas pada ni insyaAllah. Kita boleh jumpa, ambil nombor akaun insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arfa'na bima allamtana wa'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.